Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andre Channel 3F Firmansyah. Okay, kali ini saya akan membahas tentang musik kembali dan tentu saja saya akan membahas tentang musik metal. Musik metal, musik favorit saya. Okay. Mungkin dulu pernah kita bahas juga ya, ini salah satu personal band ya, dan dulu sih sempat dia merasakan sakit hati ya, karena dikeluarkan di saat dia lagi membutuhkan support ya, justru karena kondisinya yang lagi tidak fit, lagi sakit, justru dia dikeluarkan dari band yang membesarkan namanya ya. Oke, kali ini kita akan membahas drummer ya. Kita mungkin ketahui drummer ini sangat hebat setelah mengganti posisi drummer sebelumnya di grup Slipknot. Oke. Tentu saja siapa? Oke, dia adalah Jay Weinberg. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa dulu like, comment, and subscribe. Oke, sebelum kita bahas dulu tentang Jay Weinberg ya, yang dulu kita ketahui dia adalah drummer dari Slipknot ya, mengganti dari Joy Jordison ya, kita ketahui, dan dia juga sama kasusnya sama Joy Jordison. Di saat dia sakit, dia dikeluarkan, dan yang lebih menyakitkan, dia itu ditelepon pada tanggal 5 November dia dikeluarkan dari grup Slipknot tersebut, dan itu menjadi mungkin ingatan yang sangat tidak enak buat Jay ya, dimana dia harusnya mendapatkan dukungan, mendapat support ya untuk kesembuhannya, justru dia menerima kabar buruk dengan dikeluarkannya dari Slipknot ya. Padahal di awal tahunnya, di awal tahun pemecatan itu tahun 2023 November kan dipecatnya. Kalau nggak salah Februari, Jay sempat manggung dulu ya konser bersama Slipknot tersebut. Oke, tapi sekarang yang akan kita bahas bukan tentang Jay Weinberg dipecat dari Slipknot, tapi tentang Jay Weinberg punya grup band baru. Oke, tapi mungkin ini agak sedikit beda dengan grup band yang pernah dibawain sebelumnya ya, Slipknot kan. Ini agak sedikit mungkin agak funk ya, funk, hardcore juga mungkin metal ya. Tapi yang saya dengar lagu ini emang kental dengan hardcore dan punk ya, karena dari ketukan drumnya ya sangat khas gitu kan. Kalau kita lihat kan, kalau Slipknot kan, wah ritmenya pemainnya kan luar biasa ya, dengan explore banget ya, Jay Weinberg seperti Joy Jordison ya. Tapi yang saya rasa dari grup band yang sekarang Jay Weinberg masuk atau gabung, emang sebelum Jay Weinberg main nih, emang ketukannya emang ketukan hardcore dan funk ya, yang biasa kan 2-1-2-1 kayak gitu, ditak-tak-tak-tak-tak nah, kayak gitu. Jadi emang agak berbeda dengan kebiasaan bermain Jay Weinberg saat di Slipknot. Oke. Jadi dengan grup band apa sih Jay Weinberg ini gabung sekarang ya, di saat dia sudah selesai operasi pinggulnya ya, karena kan dia dulu dikeluarkan itu karena sakit ya. Dan mungkin sampai saat ini yang apa rumor-rumor keluarnya Jay Weinberg kan karena mungkin karena faktor sakit ya, belum ada saya dengar rumor seperti ada Jay Weinberg apalah gitu kan, atau semacam tidak disiplin, jelek mainnya. Karena kan kita ketahui Jay Weinberg mainnya kan keren juga ya, tidak jauh berbeda dengan Joy Jordison. Dan emang sampai saat ini saya, sampai sekarang ya, sampai saya membahas yang ini, emang yang saya ketahui Jay Weinberg itu dikeluarkan karena dia sakit ya, dan emang dia tidak bisa lagi bermain ya, karena harus menjalani operasi. Mungkin kata berita sih sebenarnya si April itu sudah tahap penyembuhannya, tapi ini di luar dugaannya, di luar prediksi ya. Bulan Maret sekarang ya, Jay Weinberg kayaknya sudah bisa gabung dengan grup band baru ini, dan akan rencananya sih akan tur ya ke Jepang ya, akan bermain di Jepang bersama grup bandnya ini. Oke, sekarang kita bahas Jay Weinbergnya dulu ya, nanti untuk grup bandnya kita bahas belakangnya nanti di video berikutnya. Oke, mungkin kita bahasnya tentang bagaimana sih tanggapan Jay Weinberg saat dia gabung dengan grup ini. Apa alasannya dia bergabung dengan grup ini ya, dan itu mungkin dasarnya dulu untuk pembahasan kali ini ya, tidak sampai rinci tentang grup band yang baru ini. Oke, jadi band Pak Jay Weinberg ini bergabung dengan grup band asal Amerika Serikat ya, yang bernama Suicide Tendencies ya. Oke, dan ini merupakan band asal Amerika yang beraliran atau bergenre funk, rock, dan hardcore ya. Dan yang tadi sudah saya bilang ya, ketukannya emang untuk Jay Weinberg kayaknya ini akan merupakan hal yang baru ya, karena tidak seperti dia bermain di Slipknot ya. Oke, tapi sebelumnya kayaknya kalau kita tidak lihat dulu performa dari band Suicide Tendencies sebelum Jay Weinberg bergabung, kita lihat dulu permainan dari Suicide Tendencies sebelum Jay Weinberg bergabung. Oke, let's check it out.
kita tonton dulu permainan dari Suicide Tendencies. Let's check it out. Oke, itu tadilah penampilan atau performa dari Suicide Tendencies, yang merupakan band metal Amerika ya, dan emang lebih ketatnya sih, saya dengar sih emang punk dan hardcore-nya yang lebih kental ya untuk yang mereka bawakannya, genre yang mereka bawakannya. Dan nanti kayaknya JBBug akan merasakan ya hal baru atau mungkin semacam gaya baru ya dalam bermain drumnya. Oke, jadi JBBug ini juga memberikan komentarnya ya tentang band ini ya, dan alasannya itu gabung dengan ini karena Jay sangat suka banget ya, 20 tahun kebelakang itu emang band ini merupakan mungkin semacam apa ya, inspirasi ya untuk JBBug menyukai musik metal ya, karena emang JBBug sangat menyukai musik punk, metal dan hardcore ya dulunya, dan emang band ini ya sekarang JBBug gabung merupakan semacam memotivasi ya, atau semacam kalau orang bilang kan, wah ini mah kiblatnya gitu kan, jadi saya usap metal itu karena gara-gara band ini tak gitu. Jadi emang band ini merupakan alasan JBBug suka dengan musik metal 20 tahun yang lalu nih. Oke, Suicide Tendencies ini merupakan pilar ya, atau dasar sumber inspirasi dia jatuh. Nah ini jadi emang betul tadi saya sudah bilang, jadi Suicide Tendencies ini merupakan sumber inspirasi bagi JBBug menyukai musik metal tersebut. Dan mungkin saya flashback sedikit, sebenarnya sih saya rasa alasan JBBug bergabung dengan band ini mungkin salah satu faktor penyebab yang paling besar ya, saya rasa ya, akibat dia dipecat dari Slipknot ya pada tanggal 5 November tersebut ya, karena itu merupakan sakit hati yang sangat mendalam buat JBBug ya, karena dia merasa dibuang ya, merasa tidak diperlukan kembali di saat dia mungkin butuh support ya, butuh dukungannya untuk kesembuhannya ya, karena kan menurut berdasarkan data terdahulu yang sudah saya sampaikan, JBBug kan November itu dipecat ya dalam kondisi sakit ya, dan ada mungkin dokter itu memperkirakannya, dokter memperkirakan JBBug akan pulih seperti semula itu bulan April ya, tapi tanpa di luar dugaan sekarang bulan Maret awal ya JBBug sudah bisa beraktivitas lagi dengan drumnya ya. Jadi mungkin karena niatnya yang besar untuk bermain band kembali, dan mungkin karena sakit hati itu ya yang memotivasi JBBug akhirnya bermain drum kembali, tapi dengan grup band yang baru ya, tidak seperti waktu dia jaya bersama Slipknot ya. Dan mungkin nah ini nih, mungkin cuma hikmah aja nih, jadi segala sesuatu itu kalau dia punya niat yang besar ya untuk berubah. Nah ini contohnya JBBug, dokter sudah memprediksi kesembuhannya itu bulan April ya, tapi sekarang Maret sudah bisa beraktivitas lagi, berarti keinginan yang besar dan keyakinan bahwa dia ingin memperlihatkan bahwa dia itu hebat, dia itu mampu ya, dia bisa berkarya kembali setelah dia sakit. Dan ini diperlihatkan dengan bergabungnya JBBug dengan Suicide Tendencies. Oke, jadi atas bergabungnya dengan grup event ini emang akhirnya para penggemarnya juga sangat disupport ya, penggemar dari JBBug sendiri, mungkin dari dulu waktu penggemar waktu di Slipknot juga ya, mendukung bergabungnya JBBug dengan Suicide Tendencies ini ya. Dan mungkin sekarang juga JBBug punya fans baru ya, dimana sekarang kan dimana
grup band ini kan yang sekarang itu beraliran funk, metal, dan hardcore ya. Jadi mungkin ada fans baru yang dulunya mungkin kita tahu Slipknot kan, metalcore ya dulu yang penggemarnya sama dengan aliran seperti yang dibawakan Slipknot. Sekarang dengan band yang baru, saya rasa fans dari Jay Weinberg akan bertambah, dan otomatis nih kayaknya jumlah Instagramnya juga, jumlah YouTubernya juga, jumlah TikTok, ah pokoknya mah fans dari Jay Weinberg pasti akan bertambah ya. Dan dengan karena kan penggemar dari musik metal ini kan biasanya kan fanatik ya, mereka idealismenya kuat ya untuk mendukung salah satu fansnya ya, apalagi dengan aliran yang mereka sukai, apalagi di Amerika itu kan khususnya funk ya. Karena kan saya lihat, saya dengar ya anak-anak punk itu kan mereka sangat kuat dengan apa yang dia yakini ya. Mereka dengan gaya stylenya, mohawknya, dengan jaket kulitnya yang pakai paku ya, atau dengan besi-besi itu kan yang timbul dengan rantainya, dengan gaya sepatu tingginya. Mereka meyakini memang punk menjadi kehidupan mereka ya, jadi susah untuk dialihkan. Makanya kalau Jay Weinberg masuk di grup ini, saya rasa para punk rock atau anak-anak punk akan menjadi salah satu face dari Jay Weinberg ya, meskipun mereka tahu dasar dari Jay Weinberg bukan dari punk ya. Oke, saya harapkan dengan bergabungnya Jay Weinberg dengan Suicide Tendencies akan membawa grup band ini menjadi makin terkenal ya. Mungkin karena jujur ya, saya sebenarnya tidak terlalu mengenal dengan band Suicide Tendencies ini ya, karena kan emang saya kan emang hardcore juga ya, tapi emang Suicide Tendencies kurang terdengar seperti layaknya ya. Kita ketahui lah Slipknot, kita Limp Bizkit, Korn ya gitu kan. Mereka kan hip metal tapi dengan musik yang dapat mudah diterima ya oleh para penggemar musik metal ya. Dan emang kalau musik idealis kayak gini kan, kayak funk itu kan emang hanya untuk orang-orang tertentu yang suka ya, bukan mungkin orang punk yang sukanya ya kan, hardcore ya, musik orang hardcore yang sukanya ya. Tapi untuk hip metal kan kebanyakan ada yang mungkin yang musik rap ya suka dengan musik hip metal, ya metal ya suka dengan metalnya ya gitu kan. Ada perbedaan biasanya kan di hip metal ada rap juga, ada musik cadatnya apa distorsinya kan luar biasa ya. Apalagi kita ketahui Slipknot, wah the comment pokoknya mah keren, musik rapnya musiknya keren pisan, dan itu bisa diterima oleh semua kalangan pecinta musik metal ya, baik itu grindcore, hardcore, mungkin metalcore ya, mungkin hip metal itu sendiri ya, dan rapcore juga mungkin bisa masuk ya menyukai dari Slipknot. Oke. Saya berharap Jay Weinberg kedepannya makin sukses bersama dengan band barunya Suicide Tendencies, dan saya harapkan jangan terulang kembali sakit ya, karena emang mungkin karena padatnya jadwal Slipknot dulu ya yang mengakibatkan Jay Weinberg sakit juga ya, karena kan kita ketahui Jojo Dixon juga sama kasusnya ya, sakitnya itu pasti di kaki gitu kan, karena permainan drum mereka kan luar biasa ya, cek orang Sunda mah motah pokoknya mah, aduh hesek niru nagenya. Jadi emang kebanyakan orang, mungkin sedikit orang yang bisa meniru permainan gaya Jojo Dixon ya, termasuk Jay Weinberg juga ya, karena kan salah satu drummer cover ya yang kita ketahui dari Spanyol itu, dia juga sangat mengagumi dari Jay Johnson dan Jay Weinberg itu sendiri ya. Jadi emang sampai sekarang kan isunya kan dia akan menjadi salah satu pengganti dari Jay Weinberg, tapi kan itu cuma hoax ya, tidak terjadi. Dan emang sampai saat ini saya rasa pengganti dari Jay Weinberg di Slipknot juga belum terdengar nih siapa nih gitu kan, karena mungkin belum menemukan yang cocok. Meskipun sudah saya bahas dulu kemungkinannya akan mengganti Jay Weinberg itu kan ada 5 kalau tidak ada 7 ya, salah satunya anak dari pemain perkusi ya, si Shawn ya, tapi itu juga belum terjadi sampai saat ini. Dan saya rasa Jay Weinberg dengan grup baru ini insya Allah kayaknya dia akan berkembang ya, karena nama Jay Weinberg itu juga akan membawa dampak ya kepada grup band ini ya. Meskipun kita ketahui Jay Weinberg sangat mengagumi grup ini ya, tapi dengan nama besar Jay Weinberg saat bersama Slipknot justru akan memutarbalikkan bahwa Jay Weinberg akan berperan untuk grup band ini. Oke, sampai sini dulu pembahasan dari saya tentang Jay Weinberg bergabung dengan band barunya Suicide Tendencies. Itu makan buat para pecinta metal khususnya Jay Weinberg bagai sukses. Oke, saya Andri, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.